Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwah wal akhawat wa talabatil ilmi, syukur alhamdulillah pada malam hari ini dengan nikmat Allah dan karunia-Nya kembali kita bisa hadir di majlis ini dalam rangka untuk menambah bekal ilmu, khususnya ilmu tentang akidah yang merupakan semulia-mulia ilmu. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, tauladan dan panutan. Sungguh hidup kita akan baik, akan selamat tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah taala kembali kita lanjutkan kajian kitab Syarah Salatul Usul, penjelasan oleh Syekh Ibn Utsaimin, di mana kita sudah menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan tauhid dalam penjelasan kita. Qala Ibn Katsir rahimahullahu taala, berkata Imam Katsir semoga Allah merahmati, al khaliqu li hadhil asya wal mustahiqu lil ibadah, yang menciptakan sesuatu ini dialah yang berhak untuk diibadahi. Maka Syekh menjelaskan kepada kita yaitu macam-macam ibadah. Setelah itu menjelaskan macam-macam ibadah, wa anwa'u al-ibadati allati amara Allah biha, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya, yaitu al-Islam, Islam, iman, ihsan, ya. Di antaranya adalah ad-du'a, al-khauf, satakut, ar-raja, pengharapan, wat-tawakkul, bertawakal kepada Allah, war-raqbah, rasa raqbah, suka, war-rahbah, takut, khusyuk, khasyah, takut juga. Apa bedanya dengan khauf, nanti kita akan jelaskan. Wal-inabah, kembali, wal isti'anah, minta tolong, wal isti'azah, berlindung, tak perlindungan, wal istighathah, dan minta tolong pula. Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan. Jadi katakan yang menciptakan sesuatu ini, maksudnya langit dan bumi dan segala makhluk, dia adalah yang berhak untuk diibadahi. Dia yang berhak untuk diibadahi. Maka kalau orang itu beriman betul, beriman dengan tauhid rububiyah, maka konsekuensinya dia akan beriman dengan tauhid uluhiyah. Jelaskan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan. Sebelumnya kita wajib untuk mengetahui makna ibadah itu.
Siapa yang hafal definisi ibadah dalam bahasa Arab? Al-ibadah. Pernah dihafalkan? Al-ibadah, ibadah secara bahasa artinya apa? Tunduk, patuh ya, pada perintah Allah. Ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Ini ibadah. Ibadah itu ismun zahirun. Ya. Nama yang nyata. Nama ya. Ismun jami'un. Nama yang meliputi. Lima yuhibbuhullah. Terhadap perkara yang dicintai oleh Allah. Jadi ibadah itu ismun jami'. Nama yang meliputi lima yuhibbuhullah terhadap perkara yang dicintai oleh Allah. Wa yardah, perkara yang diridai oleh Allah. Minal aqwal, baik berupa perkataan. Az-zahirah, yang nyata. Wal batinah, yang batin. Wal af'al, dan perbuatan. Itu ibadah. Kita tahu bahwa hidup kita untuk beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti melaksanakan ketaatan penghambaan kepada Allah. Nama yang meliputi apa saja yang Allah cintai. Sini sebutkan as-salah, as-saum, itu adalah ibadah. Talabul ilmi. Ya. Untuk ilmu. Seperti sekarang ini, tuntut ilmu beribadah kepada Allah. Makanya kalau orang tahu bahawa tuntut ilmu itu adalah ibadah, maka dia meraih pahala sehingga dia termotivasi untuk hadir. Kenapa? Dia datang ke pengajian, dia telah beribadah kepada Allah, tercatat sebagai amal kebaikan. Tercatat sebagai amal kebaikan. Nama yang meliputi apa saja yang Allah cintai, apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai. Setiap perbuatan yang Allah cintai, yang Allah ridai, ibadah. Maka tidak masuk dalam ibadah itu perkara yang dibenci oleh Allah. Seperti ghibah, tidak masuk ibadah. Bergunjing, an-namimah, bid'ah. Karena bid'ah itu jelas perkara yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Nabi. Perkara yang ibadah itu yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Allah ridha. Kalau perkara itu Allah tidak perintahkan, maka perkara itu berarti tidak dicintai oleh Allah. Kalau perkara itu Nabi tidak menyuruh untuk melakukannya, berarti itu tidak cintai oleh Allah. Maka kita wajib mengetahui ya, ibadah dalam arti luas yang zahir, baik berupa perkataan yang keluar di mulut kita, az-zikir, ibadah. Segala bentuk perkataan yang keluar, perkataan baik, kalimat thayyibah, ya, adalah ibadah. Seorang mengatakan istighfar, astaghfirullahalazim, itu telah beribadah. Subhanallah, telah beribadah. Kalimat-kalimat tayyib, masya Allah, ya, ibadah. Barakallahu fik, mengucapkan mendoakan orang, barakallahu fik, beribadah. Berarti apa? Setiap gerakan kita yang kita lakukan dalam rangka meraih cinta Allah dan ridha Allah, ibadah. As-sadaqah, ibadah. Ya. Sehingga dengan tahunya kita amal-amal yang ibadah itu kita lakukan, kita tidak merasa rugi.
Nah, kita telah beribadah. Ujung-ujungnya ibadah itu mendapatkan pahala dari Allah. Bukan keredaan manusia, tapi pahala dari Allah. Yang nyata ya, berupa perkataan dan perbuatan. Yang zahir yang tampak. Apa yang tampak dari amal yang Allah perintahkan dan cintai oleh Allah itu ibadah. Yang tidak tampak letaknya di hati. Seperti apa? Khauf. Kan nanti dirincikan sini. Rasa takut ibadah. Tawakal, kan nak nampak orang bertawakal itu. Ibadah. Raja, kaitan dengan hati, kan nak nampak raja itu. Dia berharap, dia nak sesuatu yang nak nampak raja, mengharapkan pahala dari Allah untuk menuntut ilmu. Itu apa untuk ilmu? Mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian mengharapkan surga. Boleh nak kita untuk mengharapkan surga tadi? Dia boleh maruk surga. Boleh. Karena Allah yang katakan, Allah, Nabi aja berdoa, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, aku mohon darimu ya Allah al-jannah, surga. Boleh kita mengharapkan surga. Jadi kalau kita beribadah karena kita mengharapkan surga, takut api neraka, boleh. Ada pemahaman yang menyimpang di ajaran agama, awak beribadah kau bukan karena ingin masuk surga, ya. Awak beribadah kau bukan karena takut neraka, enggak. Tapi karena cinta kepada Allah. Ini pemahaman sufi, ya. Ini beribadah ini bukan karena takut, bukan karena ingin masuk surga. Dia beribadah itu bukan karena takut api neraka, tapi cinta kepada Allah. Bukankah melaksanakan perintah Allah itu cinta? Meraih surga Allah kan karena cinta juga. Ini pemahaman yang keliru, ya. Bahwa yang menjanjikan surga dan neraka itu siapa? Allah. Ini tidak benar kalau sekiranya orang beribadah karena mengharapkan surga dari Allah itu terlarang. Ini keliru. Allah yang menjanjikan surga tadi bagi orang yang berbuat kebaikan. Allah yang janjikan neraka itu bagi orang yang buat dosa dan maksiat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi itu ibadah tadi. Maka kalau kita ya dalam hidup ini kita tahu makna ibadah yang mendetil yang mendalam tadi, segala bentuk ya, nama yang mencakup apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai, maka kita pasti akan termotivasi, bersemangat dalam beribadah. Setiap peluang untuk ibadah, untuk meraih, tadi puasa sunat kabarnya, itu telah beribadah. Penuntut ilmu ini paling banyak ibadahnya. Al-Quran tiap hari dibaca. Berapa banyak pahala membaca Quran setiap hari? La aqulu alif lam min harfun. Alif har, lam har, mim har, wa kullu har ya bi asri amsalha. Seperti itu. La aqulu alif lam min har. Aku tidak mengatakan alif lam min itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf itu 10 nilainya. InsyaAllah. Al-Ikhlas saja dibaca dari berapa huruf tadi. Maka ahlul Quran, orang-orang para penghafal Quran, paling banyak ibadahnya. Paling banyak ibadahnya. Makin banyak dia murja'ah, semakin banyak beribadah. Inilah keyakinan kita. Bahwa ibadah itu hal yang penting. Ibadah itu motivasi kita untuk beramal saleh, menegakkan amal saleh sehingga kita tidak malas karena kita telah beribadah. Hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini Syekh menyatakan anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Mithlu al-Islam, seperti Islam.
iman, ya, iman, ihsan, ya, berbuat kebaikan, dan addu'a, berdoa, doa, wal khauf, rasa takut, ar-raja, rasa pengharapan. Nah, tiga ibadah besar. Wahai salasa al-Islam, tiga yang utama ini, yaitu Islam, iman, ihsan, maka ini ada tingkatan dari Islam itu sendiri. Di Islam itu mempunyai tiga martabat. Islam, iman, ihsan. Ini yang terdapat dalam hadis Jibril. Dalam hadis Arba'in, ada hadis Jibril yang panjang. Di mana hadis ini menyatakan, bainama nahnu inda Rasulillah, ketika kami ya, di dekat Rasulullah, atau bersama Rasulullah, ketika itu datang seorang laki-laki syadidu bayadi thiyab, yang sangat putih pakaiannya. Kemudian syadidu sawadi sya'ar. Apalah di sini? Apal? Nah, hadis Jibril yang panjang, yang putih hitam rambutnya. La yura anahi athar safa, tidak terlihat baginya pengaruh dia dalam perjalanan jauh. Jadi orang jalan jauh enggak? Tidak berdebu. Kalau orang jalan jauh itu kan pakainya berdebu ya. Tapi ini bersih. Wala ya'rifuhu minna ahad, enggak ada yang tahu dari kami seorang pun. Ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk kepada Nabi, lalu dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Begitu caranya malaikat Jibril mengajarkan Nabi menuntut ilmu. Untuk ilmu itu dekat kita kepada guru. Bukan jauh. Ya. Kemudian makanya kalau orang belajar mengandalkan online saja, tapi ilmu. Kan ini banyak online kan? Gurunya jauh atau lima-lima. Muridnya di sini, gurunya di Jawa punya kan? Kan itu online belajar jauh aja. Nah, kalau sekarang kita dekat. Kita dekat. Semakin dekat kita kepada guru belajar tadi, maka akan semakin berkah dan mudah. Hanya saja belajar online itu kan satu metode, satu wasilah. Tentu hasilnya tidak seperti orang belajar tatap muka. Ya. Kalau belajar online kan, sambil minum kopi kan, ya, makan, guru menerang pelajaran juga. Ini kalau dia belajar tuh langsung dengan guru, maka dia langsung mendapatkan ilmu dan dia tidak main-main dalam belajar tadi. Diletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Lalu dia berkata, Jibril berkata, ya Muhammad akhbirni an Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka ketika itu Rasulullah menjawab, al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kemudian wa tuqimash shalah, engkau menegakkan salat, wa tu'tiz zakah, membayarkan zakat, wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa di Ramadan, wa tahujjal bait, berhaji ke Baitullah, in istata'ta ilai sabila, jika engkau sanggup untuk mengadakan perjalanan jauh. Qal, lalu yang bertanya ini mengatakan sadaqta. Benar. Qal, maka berkata Umar bin Khattab sebagai perawi hadis ini, fa ajibna, kami heran, lahu yas'aluhu yusaddiqu, dia bertanya dia pula yang menjawab, ya, dia bertanya dia pula yang membenarkan. Biasanya kalau orang membenarkan itu kan seolah dia tahu kan, ya. Qal, fa akhbirni anil iman, kemudian masuk kepada berikutnya, kabarkan kepadaku tentang iman. Jadi Islam kemudian iman. Antu minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarihi. Ini rukun iman yang enam. Lalu dia katakan lagi, sadaqta, engkau benar. Qal, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ketika itu, ya,
Fa'akhbirni anissa'ah. Kabarkan kepada aku tentang as-sa'ah, itu hari kiamat. Lalu ketika itu Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang menanya. Ya. Qal fa'akhbirni, artinya tentang hari kiamat itu tidak ada yang tahu maksudnya. Tak ada yang tahu, yang bertanya tidak tahu, yang menanya tidak tahu, yang menjawab juga tidak tahu. Lalu fa'akhbirni an alamatiha, an amaratiha. Berikan kabar kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha, di mana budak melahirkan tuhannya. Karena budak melahirkan tuhannya, budak menikah dengan tuan. Jadilah anak tadi sebagai tuan. Wa antaral hufatal urata, engkau melihat orang yang jalan kaki, ya, kemudian al urat yang tidak pakai pakaian, orang yang miskin, ria asyah, pangkal pengembala, ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba membangun. Ini tanda hari kiamat. Orang miskin berlagak kah? Kaya. Ini miskin HP-nya saja sekian harganya kan. Yang susah hidupnya. Tidak beli untuk beli kebutuhan dirinya seperti orang kaya. Ini tanda hari kiamat. Dia miskin, dibangun rumah yang mewah, pinjam uangnya ke sana kemari untuk mengangkat gengsinya. Malu dia kalau sekiranya rumahnya jelek. Padahal dia semuanya hutang. Itu akhir zaman. Tanda-tanda hari kiamat seperti itu. Dia nak mulai kecil miskin. Gengsi dia. Tak banyak kita lihat seperti itu sekarang. Pola hidup yang menyebabkan dia seperti itu jatuh. Ya, dia tidak mengetahui diri yang sebenarnya. Kalau di sini diumpamakan bangunan. Bisa dikiaskan kepada yang lain. Ya. Dalam pola hidup juga demikian, makanan juga demikian, ya. Kemudian dalam hadis tadi nyatakan pula, kau melihat, ya, tadi al-hufat, orang yang tidak punya sandal, al-urat, tidak punya pakaian, kemudian orang miskin, para pengembala, ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam membangun. Thumman talaqa, kemudian dia berpaling lalu istirahat sejenak. Maka ketika itu qala li ya Umar, berkata kepadaku, wahai Umar. Jadi Nabi bertanya, berkata kepada Umar, atadri man sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu rasuluhu alam, aku jawab Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Di sinilah sahabat itu, sahabat itu kalau nak tahu apa katanya, wallahu a lam, atau Allah Rasulullah alam. Kalau dia nak tahu, dia katakan nak tahu. Dia nak mereka-reka. Dalam usul fikih mengatakan la adri, saya tidak tahu, nisful ilmi, separuh dari ilmu. Tapi jangan dalam ujian itu dijawab. Setanya nanti ketika ujian kan, antum menjawab, saya jawab aja la adri, karena ustaz mengatakan separuh dari ilmu. Ya, separuh dari ilmu, bukan separuh dari ilmu, bukan separuh jawaban. Ya. Itu dalam hal-hal persoalan-persoalan, bukan dalam ujian, ya. Kan dalam ujian nanti antum salah paham pula. La adri, saya tidak tahu. Jadi semuanya jawaban la adri, berarti kalau 10 soal sudah betul separuh. Bukan itu maksudnya. Dalam ujian lain tidak, tapi dia dalam hal kalau ada masalah, persoalan agama, kalau nak tahu kita ditanya, kita nak tahu, kita katakan tidak tahu la adri. Tapi harus kita coba untuk cari tahu dengan bertanya, ya, dengan kita belajar. Nah, itulah tadi hadis Jibril yang menunjukkan tiga perkara pokok tadi. Ya, ketika itu Nabi bertanya kepada Umar, tahukah kamu siapa itu? Maka Umar menjawab, aku tidak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum.
bahwa itu adalah Jibril, dia datang mengajarkan kepada kamu ilmu. Ilmu kamu. Nah, di dalam kita, bila kita lihat bagaimana Jibril datang tadi, dipakai bersih. Itu pelajaran. Kemudian duduk dekat dengan guru. Jadi kita menuntut ilmu itu, kita dekat duduk kepada guru kita. Kemudian bertanya. Di antara cara menuntut ilmu itu bertanya. Tapi tidak boleh bertanya seperti orang Yahudi. Yahudi bertanya bukan untuk beramal, tapi untuk mengelak. Kalau dia tidak bertanya, sebenarnya dia atau Bani Israel, kalau dia tidak bertanya, pasti mudah urusannya. Seperti turun ayat tentang perintah Allah menyembelih sapi, ya. Kalau dia terima saja menyembelih sapi, sapi yang bagaimana saja yang dia dapatkan, sudah cukup. Tapi ditanya lagi, sapi yang bagaimana warnanya. Jadi antum, ini teori, ya. Kalau antum ditugaskan oleh Ustaz, ya, buat PR tentang akidah. Artinya berarti jawab pertanyaannya umum, ya. Apa saja tugas bersoalan tentang akidah, kalau antum tulis, itu sudah betul semuanya. Tapi kalau antum rinci lagi, akidah tentang apa? Panjang. Jadi dalam hadis Jibril tadi, Masya Allah terdapat banyak pelajaran-pelajaran. Begitu Jibril mengajarkan cara menuntut ilmu, yaitu dengan bertanya, dengan berpakaian yang bersih, dengan rapi. Ya. Dan tidak ada, kita dikatakan di situ tidak ada bekas. Ya. Dia jalan jauh, tidak berdebu, kan? Ini yang kita antum biasakan bersih. Ya. Kalau kita belajar itu, ya kita mandi dulu. Walaupun dalam panjang ini dingin, ya. Kita mandi, ya. Kecuali kalau terlalu dingin, mengakibatkan sakit, ya tidak apa-apa, kita tidak mandi, ya. Ikhwatul Fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para thullabul ilmi. Nah, kemudian muallif kitab ini menyebutkan tentang macam-macam ibadah, ya. Sebutkan tadi ibadah tadi, anna man sarafa minha syai'an li ghairihi fa huwa musyrik, siapa memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik kafir. Wa anna al-masajida lillah, masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'a Allah ahada, jangan berdoa selain Allah kepada selain Allah seorang pun. Nah, di sini disebutkan macam-macam ibadah tadi, ya. Tadi dikatakan nanti kan kita rincikan, ada ihsan, ada doa, ada khauf, ya. Rasa takut, ada tawakal, serah diri, ada rogbah, ada suka, ada rahbah, takut, khusyuk. Dalam solat khusyuk. Khusyuk itu bukan dalam solat saja. Khusyuk dalam menuntut ilmu. Yang tidak bercabang pikirannya. Khusyuk itu perlu dalam ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah tertentu itu khusyuk. Kemudian khasyah, rasa takut. Inabah, isti'anah, isti'azah, istighasah, menyembelih, bernazar, dan yang lain-lainnya dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah, semuanya adalah untuk Allah, dilakukan untuk Allah, sehingga seorang itu beribadah mentauhidkan Allah dalam beribadah. Kemudian dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah. Seluruh ibadah itu, ya, bersumber dari doa tadi, mukhul ibadah. Apa dalil bahwa doa itu mukhul ibadah? Surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalil yang menunjukkan doa itu ibadah, Surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna, dalam adanya kepala ayat ini, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berkata Rabb kalian, udu'uni, berdoalah kalian kepada aku, astajib lakum.
pasti aku akan kabulkan. Jadi berdoalah kita sebanyak-banyaknya dengan apa? Dengan penuh keikhlasan, penuh harap doa tadi. Pasti aku akan kabulkan. Di sini bila kita lihat di dalam teks ya, ayat ini tidak ada kata-kata istajib itu, tidak ada pakai pa fa astajib, tapi langsung astajib. Berarti langsung itu berdoa tanpa perantara, tanpa perantara, langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah tidak katakan ud'uni fa astajib, tapi langsung. Tak perlu berdoa kepada melalui perantara orang-orang mati ya. Jelas itu syirik. Melalui perantara syekh atau kiai. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke neraka jahanam berbondong-bondong. Kemudian Syekh mengatakan hadza syuru'un minal muallif rahimahullah, ini adalah dimulai oleh muallif ya, tentang berdoa ini dalam menunaikan ibadah, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya seperti tadi Islam, iman, ihsan, di antaranya adalah doa. Maka Syekh memulai dengan menyebutkan dalil-dalil tentang doa. Nanti akan ada rincian-rinciannya. Ad-du'ahu, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otak ibadah. Kemudian tadi surat Ghafir ayat berapa tadi? 60. An-du'a minal ibadah. Doa itu adalah dari ibadah-ibadah. Laula dzalika masahha. Kalau bukan doa itu ibadah, tentu tidak sah. Ya, dikatakan dalam ayat tadi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, semuanya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Maka dalam berdoa, siapa yang berdoa kepada selain Allah, ya, yang dia tidak sanggup atasnya dalam perkara-perkara yang itu hanya Allah yang berikan, maka dia adalah syirik. Orang yang berdoa kepada selain Allah dengan sesuatu yang dia tidak sanggup kecuali hanya Allah, seperti berdoa kepada selain Allah tentang kesembuhan. Ya. Dia berdoa kepada seseorang, sembuhkan penyakit saya, Pak Dokter, sembuhkan penyakit saya. Masalah menyembuhkan itu bukan urusan manusia. Maka kata-kata menyembuhkan itu kepada siapa dia minta? Kepada Allah. Tak boleh dia minta kepada manusia. Jadi boleh kita minta kepada manusia nanti dalam hal-hal yang manusia itu sanggup untuk melakukan. Buatkan air, buatkan minum, buatkan makan. Ini manusia sanggup melakukan. Ya, contoh ada, tolong buatkan tonggak masjid ini. Ini sanggup manusia melakukan, minta kepadanya. Boleh. Tapi dalam hal yang tidak sanggup manusia melakukan, kita tidak boleh minta kepada makhluk. Kita minta kepada Allah saja. Rezeki juga demikian. Tak rezeki kepada Allah, bukan kepada manusia. Hidayah juga demikian. Tak hidayah pada manusia. Kekuatan hafalan, Allah akan berikan kekuatan hafalan, minta kepada Allah. Manusia tidak sanggup untuk memberikan itu. Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan dimuliakan. Wa man da'a hayyan bima yaqdir alaihi, siapa yang berdoa kepada makhluk yang masih hidup dengan yang sesuatu yang sanggup ia lakukan, ya maka ini boleh meminta kepada seorang tapi dia sanggup untuk melakukan itu, itu boleh. Tapi minta kepada seorang yang itu tak sanggup dia melakukan, itu urusan Allah, tak boleh. Contoh hujan, dia minta turunkan hujan kepada seorang,
Hujan itu siapa yang berhak untuk menurunkan? Allah. Minta kepada Allah. Bagaimana cara kalau sekiranya suatu negeri tadi tidak hujan-hujan, bagaimana cara minta agar turun hujan? Salat istisqa. Salat istisqa. Itu caranya. Jadi dalam hal-hal yang itu urusan Allah, kita minta kepada Allah. Jodoh juga demikian. Kita minta mohon kepada Allah jodoh. Tapi tentu orangnya kita cari. Minta kepada Allah berikan jodoh, kan mungkin datang langsung. Untuk antum cari. Kalau nanti satu saat sudah besar ya, dan dewasa berhak untuk zawaj, ya, minta kepada Allah jodoh yang salihah, zaujah salihah. Samping itu dicari. Dicari, namun tetap kita minta kepada Allah. Sebagai ikhtiar dicari. Tapi jangan lupa minta kepada Allah yang salihah. Tak boleh yang cantik saja dilihat, tapi nak salih. Ya. Sebentar saja, sebentar dan tak cerai. Kalau mengandalkan cantik saja. Tapi tak patuh kepada suaminya. Gitu. Jadi dalam hal-hal yang sanggup manusia melakukannya, boleh meminta kepadanya. It'amni, beri aku makan. Ya fulan iskini, beri aku minum. Tapi kalau dia berdoa kepada yang gaib, mayat yang telah mati, atau penunggu kubur yang ada di kuburan, maka ini adalah syirik. Umpamanya berdoa kepada Syekh Fulan datang ke kuburannya, maka ini syirik. Tak boleh. Mendoakannya boleh. Meminta doa tidak boleh. Tak boleh. Mendoakannya Allahumma ighfir lahu ya warhamhu wa'afihi wa ini boleh. Tapi meminta kepadanya tidak boleh. Tak boleh. Karena dia tidak berkuasa untuk itu. Karena orang yang tidak ada tidak akan mungkin, mayat tidak akan mungkin untuk memberi. Fadu'ahu iyahu, berdoa kepadanya menunjukkan salah jalan. Nah, doa itu terbagi kepada dua. Siapa tahu? Doa apa yang pertama? Yang kedua doa apa? Ada yang tahu? Yang pertama namanya doa mas'alah. Apa masalah antum? Masalahnya belajar sulit untuk masuk ke kepala ini. Ini doa masalah. Minta kepada Allah. Atau apa masalah lagi? Masalah ya keadaan ekonomi kita. Yang sekarang susah namanya kan? Ini kan masalah ini. Minta kepada Allah. Kemudahan. Rezeki. Pokoknya seluruh masalah yang ada yang kita hadapi, berdoa kita minta kepada Allah doa masalah. Segala persoalan yang kita hadapi, kita minta kepada Allah agar Allah selesaikan. Sebagai para penuntut ilmu atau masalah antum nak betah di pondok macam kan? Minta kepada Allah, betah di pondok ini berat menghafal Quran. Ini kan masalah ini. Doa kepada Allah, ya Allah, minta aku kebetahan. Aku di sini, ya Allah, belajar untuk ilmu. Ini doa masalah. Seluruh persoalan kita, kita kadukan kepada Allah. Agar Allah memberikan solusi, ya, jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Sakit, satu masalah. Minta kepada Allah kesembuhan. Doa masalah. Yang kedua namanya doa ibadah. Apa itu doa ibadah? An yata'abada bihil liman'u. So, di mana seorang beribadah kepada Allah mengharapkan pahalanya. Dia beribadah mengharapkan pahala. Takut terhadap siksaannya. Ini doa ibadah. Salat adalah ibadah, diharapkan pahalanya. Bukan karena masalah, tapi karena mengharapkan pahalanya. Talabul ilmi ini adalah kita berdoa agar Allah berikan apa? Pahala melalui menuntut ilmu ini.
Ini doa ibadah. Belikan ganjarnya. Pahala. Ini doa ibadah. Artinya, doa ibadah ini seseorang yang beribadah kepada Allah mengharapkan pahala dari Allah dan takut terhadap siksaannya. Ini doa ibadah. Dan doa ibadah ini hanya diperuntukkan hanya kepada Allah, tak boleh kepada selain Allah. Tak boleh kepada selain Allah. Kemudian, khauf, dalilul khauf. Dalil adanya khauf, rasa takut. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 175. Siapa yang hafal? Fala takhafuhum. Lanjutkan. Nah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada Allah in kuntum mu'minin. Nah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, takutlah hanya kepada Allah in kuntum mu'minin. Ini ibadah khauf. Takut dalam berbuat dosa, takut dalam berbuat maksiat. Takut dalam kemudaratan, bahaya dan segala macam. Allah melarang kepada hamba-hambanya yang takut kepada wali-wali syaitan. Takut hanya kepada Allah saja. Nah, takut ini para ulama tak membagi takut itu kepada tiga macam. Takut itu dibagi kepada tiga. Yang pertama namanya takut tabi'i. Takut tabi'i namanya yang pertama. Tabiat. Takut hal yang biasa. Ini takut seperti antum nampak ular takut. Ini takut tabiat. Itu biasa. Kalau antum nampak hewan buas, kemudian tidak ada rasa takut antum, berarti tidak ada tabiatnya. Kalau dia takut melihat binatang buas, ini biasa. Rasa takut. Tabiat manusia takut kepada sesuatu yang membahayakan. Ya. Takut kepada gempa, banjir. Tapi manusia takut seperti itu. Takut kepada api. Ya. Kalau dia mandi di tepi danau, takut tenggelam. Itu biasa. Ini nama takut tabiat manusia. Tidak dicela. Yang dicela itu penakut. Nah, kalau penakut, ya. Kalau hanya sebatas rasa takut, boleh. Tapi kalau penakut, tak mau mandi. Takut nanti tinggal. Lalu belum dicobanya lagi, dia sudah takut, kan? Rasa takut itu boleh. Sebatas rasa takut, tapi tidak boleh takut yang berlebihan. Takut tabiat ini tidak dicela, ya. Sudah menjadi fitrah manusia takut kepada hewan buas, takut kena api, kebakaran, segala macam takut. Takut tenggelam. Tetapi, kalau rasa takut ini, takut yang tabii ini menyebabkan meninggalkan yang wajib, maka atau rasa takut tabii ini menyebabkan meninggalkan yang wajib atau melakukan yang diharamkan, maka hukumnya haram. Ya. Contohnya dia takut ke WC. Ya. Ada hantu banyak kan. Atau karena dingin yang berlebihan sehingga dia tidak mau sholat, kan meninggalkan yang wajib itu tidak boleh. Rasa takut kalau menyebabkan meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram tidak boleh, tidak boleh. Wajib diperhatikan. Li'anna ma kana sababan li tarki wajibin, karena apa saja yang menjadi sebab meninggalkan yang wajib atau melakukan yang diharamkan, maka itu hukumnya haram. Apa saja sesuatu yang menjadi sebab gara-gara itu tinggal yang wajib ya, atau melakukan yang haram, maka hukum jatuh kepada pada haram. Tidak boleh. Ini yang dikatakan ayat fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin.
Nah, takut kepada Allah ada kalanya terpuji dan wayakunu, dan ada kalanya tidak terpuji. Ya, takut bawah itu ada takut yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Yang terpuji itu apa? Apabila tujuan takut itu untuk membatasi ya, dirimu, diri kita dengan maksiat. Kita takut ke tempat tersebut, karena banyak orang buat maksiat, banyak kan? Tak mau kita datang ke situ. Ini takut terpuji. Ya. Di mana membawa kepada meninggalkan yang diwajibkan, ya, atau melaksanakan yang diharamkan. Takut yang tidak terpuji itu membawa kepada putus asa. Ini tidak boleh. Tidak terpuji. Belum dicobanya lagi, dia sudah takut. Tidak mungkin ini saya lakukan. Ini yang pertama tadi, takut tabi'i. Yang kedua, khauful ibadah. Takut dalam bentuk ibadah. Ayya khafa ahadan, artinya apa? Seseorang yang takut, ya ta'abbad bil khauf, ya. Ya khafa ahadan, seorang yang dia takuti, dia beribadah dengan rasa takut, ya. Ini di mana takut ibadah ini tidak dilakukan hanya untuk Allah, ya. Dan tidak boleh memalingkan kepada selain Allah. Khauf ibadah. Dia beribadah hanya untuk Allah. Takut dia meninggalkan. Takut kalau dia berdosa, dia tinggalkan ibadah tadi. Ini khauful ibadah. Yang ketiga, khauful sir. Takut yang sifatnya rahasia. Seperti takut kepada penunggu kubur, ya, sehingga dia kalau tidak ke kubur tadi, kalau dia tidak membawa makanan ke kuburan untuk sesajian, nanti akan jatuh, datang ujian, datang bala, ya. Ini tidak boleh takut ini, takut seperti ini, takut berbau syirik, atau takut kepada wali. Waliyan, ba'idan, anhu. Maka ulama menyebutkan takut seperti ini, takut syirik. Takut yang bawa kepada kesyirikan. Kemudian, dalil raja' itu tadi khauf. Kemudian yang kedua namanya ar-raja'. Raja' itu apa artinya? Pengharapan. Ar-raja keinginan manusia dalam meraih yang akan datang, kebaikan yang akan datang. Raja itu harapan artinya. Harapan itu berarti dia menginginkan sesuatu yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Ada kalanya raja itu terhadap perkara yang jauh akan muncul. Ya, seperti antum menuntut ilmu di sini umpamanya berharap jadi hafiz Quran. Berharap hafiz Quran, dia mengharapkan kepada Allah. Dia berharap agar Allah mudahkan menghafal Quran, agar Allah mudahkan mendapatkan ilmu. Ini ar-raja namanya. Mengharapkan untuk yang akan datang. Ya. Bisa jadi dalam waktu yang jauh, yang lama, bisa jadi waktu dekat. Ya. Dia beruntung dalam seperti orang pedagang, dia punya harapan agar dagangnya itu laris, ya. Namanya ar-raja. War-raja mutadammin lizzul. Jadi kalau yang namanya raja itu mengandung ketundukan, kepatuhan. La yakunu illa lillah. Tidak ada pengharapan yang mutlak itu melainkan hanya untuk
kepada Allah kita berharap. Namun harapan, kalau dia mempunyai harapan yang mutlak kepada manusia, maka ini tidak boleh. Jatuh kepada syirik. Berharap mutlak itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia, nanti kalau kita berharap, ketika tidak tercapai keinginan itu, maka akan kecewa. Memalingkan harapan itu kepada selain Allah, syirik. Ya, jatuh kepada syirik. Ada kalanya syirik akbar, ada kalanya syirik asgar. Tergantung bagaimana hati manusia itu kepada harapannya tadi, kepada yang diharapkan. Wa'lam anna raja'al mahmud la yakunu illa liman amila bita'atillah. Ketahuilah, ar-raja' yang terpuji tidaklah itu ada melainkan bagi orang yang mentaati Allah, orang yang beramal untuk mentaati Allah dan mengharapkan pahalanya. Jadi harapan yang rajak yang terpuji itu apa? Kalau dia beramal, dia mentaati Allah dan dia mengharapkan pahala. Jadi berharap itu kepada Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran Allah. Atau takut berbuat maksiat, mengharapkan diterima taubat, mengharapkan fa marja' bila amalin. Jadi ar-raja' itu disertai dengan amal, usaha. Bukan hanya alap-alap saja. Saya berharap untuk hafiz Quran, tapi dia malas. Enggak bisa. Maka apa kata saya di sini? Fa marja' bila amalin fa huwa gurur. Adapun kalau raja' pengharapan tanpa usaha, tanpa amal, maka ini namanya angan-angan. Dia mengharapkan jadi kaya. Beli ini, beli itu, tapi dia malas. Tidak bisa. Dia mengharapkan bisa hafal Quran, bisa bahasa Arab, tapi malas berbahasa Arab. Tidak dilaksanakannya. Ini namanya apa? Gurur. Hanya angan-angan. Ya. Dan ini tercela. Jadi berharap itu yang dibenarkan apa? Berharap yang dengan melakukan amal ketaatan kepada Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Kalau dia seorang penuntut ilmu, dia berharap ya ilmunya tadi berkah, maka dia perhatikan baik-baik. Ya, kemudian dia amalkan. Jadi harap yang hanya sebatas keinginan atau harapan tanpa usaha, maka ini apa namanya? Sia-sia. Semua orang punya harapan. Tapi kalau harapan tadi tidak ada usaha yang ia lakukan, enggak bisa. Harus ada usahanya. Dia berharap bisa bahasa Arab, tapi ngomong malas. Enggak bisa. Belajar malas. Itu tadi makna ar-raja. Kemudian at-tawakkal, terakhir pembahasan kita tentang tawakkal, ya. Wa'lam anna tawakkul anwa, ketahui bahwa tawakkal itu macam-macam. Tawakkal lagi, dalilu tawakkal. Wa 'alallah fa tawakkalu in kuntum mu'minin. Surah Al-Maidah ayat 23. Dan hanya kepada Allah kamu berserah diri, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang beriman. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam surah At-Talaq ayat 3. At-Talaq ayat 3. Tadi surah Al-Maidah ayat berapa? 23. Tentang tawakkal. At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tawakal, kalimat yang ringan diucapkan. Tawakal itu mengandung dua unsur. Yang pertama, ya,
Tawakal itu bersandar kepada Allah dalam mendapatkan manfaat. Ini dia. Bersandar kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Ini dua. Nah, dalam mendapatkan manfaat yang kita inginkan, kita sandar kepada Allah. Menolak bahaya juga bersandar kepada Allah. Ya. Ma'al akhdi bil asbab, diikuti dengan usaha. Ingin punya anak, bagaimana caranya? Nikah kan? Sedangkan nikah itu belum tentu dapat anak. Anak-anak itu Allah yang punya kuasa. Sandar kepada Allah. Ingin kita sukses, berhasil, ada usaha kita. Kemudian, jangan hanya usaha saja yang kita andalkan, tetapi apa? Hendaklah bersandar kepada Allah. Ada orang ya punya kemampuan yang kuat, ya usahanya betul-betul kuat, tapi dia tidak bersandar kepada Allah, jelas tidak bisa. Ada orang yang bersandar kepada Allah, ya usaha tidak juga tidak bisa. Kedua-duanya harus dilakukan, usahanya, kerja kerasnya, kemudian dia serahkan kepada Allah setelah itu. Begitulah tawakal tadi. Tawakal tanpa ada sandaran kepada Allah, jelas ini adalah maksiat dan jatuh kepada syirik. Kalau dia bersandar kepada kemampuannya dan tidak kepada Allah, jatuh kepada syirik. Ya. Bersandar kepada Allah tapi tidak ada usaha, jatuh kepada fasik, kefasikan. Ini perlu diperhatikan. Jadi tawakal itu adalah ibadah. Dan tawakal itu ibadah hati. Nak nampak hati kita. Maka antum penuntut ilmu semuanya, kita bersihkan hati kita. Dari mana? Dari kesombongan, dari maksiat, ya, dari hasad. Kalau hati kita dah bersih, maka ilmu itu akan datang. Bersihkan hati kita dari adab-adab yang jelek. Ada beberapa kejadian baru-baru ini di sebuah daerah, bukan di Sumbar. Seorang anak pesantren membunuh gurunya. Gurunya dibunuh. Auzubillah min zalik. Sampai segitu ya. Karena dia dendam kepada gurunya. Ini menunjukkan apa? Gawat sekali kalau begitu. Gurunya yang berjasa dibunuhnya. Yang dibunuhnya ya, perempuan lagi. Karena dia dendam pada gurunya, pernah dia bersalah lalu dijemur oleh gurunya tadi. Dia dendam. Ini menunjukkan tidak ada adabnya. Walaupun guru kita itu pemarah, kita tetap sabar ya. Boleh kita ada dendam pada guru kita? Nah, boleh. Boleh kita dendam pada guru kita. Kita perlu adab-adab dalam ilmu tadi, perlu belajar. Ada belajar adab-adab untuk ilmu di sini? Ada. Nah, masih belajar. Kalau tidak ada adab kita untuk ilmu, ilmu itu tidak akan berkah. Ya, tidak akan dapat berkah. Kembali kepada tawakal tadi. Tawakal itu ada beberapa macam. Yang pertama, at-tawakkul 'ala Allah. Ya. Tawakal kepada Allah merupakan tamamul iman. Adalah tanda-tanda keimanan dan tanda kejujuran seorang. Maka tawakal itu wajib diterapkan. Jadi tawakal kepada Allah tanda-tanda keimanan. Orang yang beriman dia bertawakal kepada Allah. Kalau tidak ada tawakal kepada Allah, ya, maka tidak benar imannya. Tidak sempurna iman seorang kecuali dengan bertawakal. Tawakul sirri, ya, tawakal yang sifatnya rahasia, ya'tamid, bersandar ala mayyitin, ya, dia menyerahkan dirinya kepada mayyit, orang telah mati, dalam mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Ini tawakal yang jatuh kepada
kesyirikan. Dia bersandar kepada orang yang telah mati. Mungkin itu syekhnya, kiainya, minta tolong kepadanya. Ini tawakal yang syirik. Seolah ya, orang yang mati tadi mampu memberikan manfaat, mampu memberikan mudarat. Kemudian yang ketiga, at-tawakkul 'alal ghair, bertawakal kepada orang lain, fima yatasarrafu fihi al-ghair, bertawakal kepada orang lain pada yang yatasarrafu fihi al-ghair, mampu orang lain tadi melakukannya, ma'asyu'ur, ya, disertai dengan ketinggian martabatnya. Seperti orang bertawakal dalam mendapatkan maisyah kehidupan, ya, dia bersandar kepada atasannya. Kalau bukan karena dia, saya tidak dapat rezeki. Ini syirik. Kalau tidak karena dia, tidak karena dia, kalau tidak karena dia, saya tidak dapat ilmu. Ini syirik. Ilmu itu kan Allah yang berikan. Jadi bertawakal kepada yang lain, orang lain, tapi dia merasakan karena dia tinggi martabatnya, tinggi kedudukannya. Tapi kalau dia bersandar kepada orang lain, lalu dia mengatakan ini hanya sebab saja. Saya mendapatkan ini karena sebab saja, dia sebab. Maka ini tidak mengapa. Kemudian yang keempat, tawakal kepada yang lain sebagai wakil yang mampu untuk melakukan, maka ini boleh. Seperti orang mewakilkan, Nabi pernah mewakilkan untuk memungut sedekah kepada petugas. Ini kan dia bersandar kepada, tolong kerjakan ini. Ini boleh. Nabi mewakilkan dalam menetapkan pembunuh yang akan dibunuh, mewakilkan kepada orang-orang tertentu untuk melakukan, maka ini boleh. Maka tawakal ini sangat penting dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa 'alallah fatawakkalul mu'minin, hanya kepada Allah bertawakalnya orang-orang beriman. Dalam satu hadis juga menyatakan tentang tawakal ini, walau annakum ya tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr. Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan berikan kamu sebagai rezeki sebagaimana rezeki burung. Bagaimana rezeki burung tadi? Dia berangkat pagi hari meninggalkan sangkarnya, lalu dia burung tadi menghinggap ke satu bunga, ke bunga yang lain. Dia berjalan. Lalu dia pulang ke sangkarnya dengan berkicau dalam keadaan perut kenyang. Ini tawakalnya seekor burung yang diumpamakan oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burung adalah makhluk yang dia bekerja berusaha, dia meninggalkan sangkarnya untuk cari makan. Itu cari makan. Burung tidak punya makanan cadangan. Kalau ada orang bekerja satu hari, dua hari, bisa untuk seminggu kan. Kalau burung enggak, burung itu dia untuk mencari kehidupannya hari itu untuk hari itu. Itu burung tadi. Dia tidak punya makanan cadangan. Ini tawakal burung tadi. Jadi enggak usah takut. Burung saja diumpamakan, sekiranya anda bertawakal kepada Allah, tawakallah seperti tawakal seekor burung. Dia berangkat pagi hari meninggalkan sangkarnya dalam keadaan perut kosong, kemudian dia hinggap dari satu bunga ke bunga lain untuk mencari ya kehidupan, lalu dia pulang ke sangkarnya berkicau dalam keadaan perut kenyang. Itulah tawakal seekor burung tadi. Maka demikian juga kita sebagai seorang muslim, bertawakal kita dalam semua urusan kita, ya, dalam menuntut ilmu semua kita bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan itu, sehingga lama-lama Allah akan mudahkan ya urusan kita dengan bertawakal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan kaji kita.
Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.